selamat pagi Ustaz Lima Mak Rozi. Sabah al khair. Sabah al nur. Good morning itu. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. Hisham Salih sepatutnya berada di sini kerana beliau juga sebenarnya fasih dalam bahasa Arab, tapi mungkin Hisham hari ini jadi auditor sahaja. Baik Ustaz. Betul. Silakan pagi ini apakah yang akan kita pelajari? Okey. Sebelum itu assalamualaikum warahmatullahi. Sebagaimana yang biasa kita akan mulakan dengan ulang kaji. Sebab saya suka untuk berkongsi satu pepatah Arab. Bahasa ini disebut sebagai al-lughatu ka'inun hayyun. Terjemahan dia, bahasa itu adalah satu benda hidup. Ka'inun hayyun itu kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil a life being. Jadi sebagaimana benda hidup, kita kena interaksi dengan dia. Sepanjang masa barulah dia akan hidup. Baik, kita terus kepada okay. Ini adalah ulang kaji yang sebelum, yang kita telah belajar kata partikel di atas iaitu ala. Ala. Okey. Sekarang nak cuba praktik secara ulang kaji. tekanan. Okey, ini saya akan bertanya dan Zaleh akan jawab. Ma 'alal kitabi? Alal kitabi kolamun. Kolamun. Okay. Jadi atas buku itu ada pen. Ada pen. Okay. Jadi okay. Sebut benda yang di bawah dahulu, yeah. Kemudian benda di atas. Betul. Betul Hisham? Hisham senyum saja. Okay, dia auditor. Ustaz. Tak apa, dia auditor. Okay. Silakan Ustaz. Hal alal kitabi kolamun? Adakah di atas buku itu pen? Okay. Naam, betul. Okay. Alal kitabi kolam. Jadi betul di atas kitab itu ada pen. Okey, betul. Hal alal kitabi qirtasun? Bererti soalannya, apakah di atas buku itu kertas? Okay. Dan kita tahu kita nakkan pen di atas kertas. Okay. La, alal kitabi kolam. Kolam. Okay. Jadi cuma dibetulkan naam, betul? La, ya. Tidak. Nah, tidak. Okay. Itu saja. Baik. Untuk minggu keempat ini, kita akan mula menyentuh tentang gender dalam bahasa Arab. Jadi saya cuba pergi pada yang basic. Baik. Kalau bagi yang bercakap, okay, yang bercakap sama ada lelaki atau perempuan, kita sebut ana. Ana. Saya. Ana. Tetapi kalau yang kita tujukan cakap, itu ataupun kata ganti nama kedua, dalam bahasa Arab dia sebut mukhatab. Okey. Kalau lelaki anta, tapi saya tak boleh address lah sebab anta untuk lelaki. Kalau untuk wanita? Okey, kalau untuk wanita kita hanya gantikan fathah itu dengan kasrah baris bawah anti. 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 Okay. Jadi jadi kalau contoh selepas ini kita akan ada pengucapan untuk yang perempuan, ini untuk lelaki dahulu. Jadi saya terpaksa andaikan Zalha ini lelaki. Andaikan saja. Okey. Baik, kalau saya sebut ana talibun, saya seorang pelajar maksudnya pelajar lelaki. Ya. Okey. Jadi saya nak address kalau juga seorang pelajar lelaki. Saya kata anta talibun. Bagi yang biasa tengok filem Piramli tahulah anak itu saya, anak itu anda. Betul. Itu paling senang nak ingat. Bagusnya Piramli Paling jadi senang. Kita akan belajar dalam ni dia panggil kata ganti nama ana wa anta. Okey. Baik, saya terus Baik, tadi saya dah nyatakan ana dengan anta. Kalau kita nak buat dalam bentuk komunikasi ataupun soal jawab, saya akan tanya man anta? Berarti siapakah anda? Siapakah kamu ataupun siapakah anda? Baik, jawapan dia kalau dia seorang pelajar lelaki dia akan jawab Ana talibun. Saya seorang pelajar. Kalau wanita? Okey. Wanita sebenarnya ada selepas ni. Okay. Tapi kita hanya tambah talibatun. Talibatun. Itu untuk wanita? Itu untuk wanita. Ana talibatun. Talibatun. Okey. Kalau tapi perempuan jadi panjang. Perempuan dia hanya tambah tanda taknis ataupun tanda perempuan pada kalimah tersebut. Baik. Okey, saya pergi. Baik. Ini sebagai untuk penghuraian. Hal anta talibun? Adakah kamu seorang pelajar? Okey. Maka dia kata
Na'am ana talibun. Ini kalau lelaki yang jawab. Kalau lelaki yang jawab. Kalau wanita yang jawab, na'am ana talibatun. Talibatun, tapi saya kena tanya, hal anti talibatun dahulu. Oh, okey. Baik. Ini, jadi ini kena berpadanan dengan yang di. Ya. Cuma ini kita nak tentukan dia dari sudut status dia seorang pelajar ataupun bukan seorang pelajar. Okay. Maka contoh saya tanyakan lagi, hal anta muallimun? Kalau muallimun ini maksud guru. Adakah kamu seorang guru? Uh-huh. Macam yang saya cerita sebelum ni. Jadi kalau dia seorang pelajar, maka dia nak membuat suatu pernyataan, la ana talibun. Bukan saya seorang pelajar. Bukan saya seorang pelajar. Jadi ini adalah permulaan kita berlatih dengan sama gender. Ya. Lelaki dengan lelaki. Baik. Selepas ini saya akan tunjukkan yang kalau berubah gender, kalau perempuan dengan perempuan. Okey. Okey. Jadi saya andaikan saya perempuan, andaikan saja, jangan sungguh. Okey. Kalau saya seorang perempuan, pelajar perempuan, dia kata ana talibatun. Saya seorang pelajar. Yang menyebutnya adalah wanita. Wanita. Baik. Jadi kalau kita nak ceritakan yang sahabat kita yang perempuan juga, maka kita sebut kepada dia anti talibatun. Anti talibatun. Anti talibatun. Baik. Saya rasa yang sesuai Zaliha sebut dua ungkapan ini. Cuba Zaliha sebut yang mula-mula. Yang pertama tu saya seorang pelajar, sebab yang menyebutnya wanita, jadi ana talibatun. Dan kalau kita merujuk kepada seorang kawan yang juga yang pelajar wanita, kita kata anti talibatun. Jadi kalau anti tu untuk perempuan, kalau anta untuk lelaki. Ya, betul. Baik. Jadi sama dengan yang sebelum ni, cuma kita ubah kepada pertanyaan kepada seorang pelajar perempuan ataupun gender perempuan. Man anti. Okey. Siapakah maka kamu? Dia akan jawab ana talibatun. Dan ini yang bertanya lelaki memang tahu soalan tu ditujukan kepada wanita. Ya, betul. Jadi kita dapat mengenal lelaki atau perempuan yang ditujukan cakap pada kata ganti nama anti. Jadi kalau kita perhatikan dari sudut gender, ana digunakan untuk lelaki dan perempuan. Ya. Tetapi kalau untuk kedua anta untuk lelaki, anti untuk perempuan. Senang nak ingat. Biasa kita panggil anti pun anti. Jadi perempuan. Perempuan dengan perempuan, anti. Okey, baik. Senang. Betul. Itu patut nak ingat. Okay. Itu seterusnya. Baik. Sambungan yang sebagaimana yang tadi kita buat latihan. Saya akan tanya, hal anti talibatun? Dengan maksud adakah anda seorang pelajar? Okay. Dan kalau maka saya jawabnya, na'am ana talibatun. Talibatun. Maksudnya, ya, saya seorang pelajar. Okay. Kemudian saya cuba tanya lagi, tapi saya nak ubah sedikit. Hal anti mu'allimatun? Adakah kamu seorang guru? La, anta talibatun. La, ana talibatun. Saya ana talibatun. Ana talibatun. Tapi sepenuh hari guru boleh tanya dekat guru. Boleh tanya dekat guru. Tapi periksa dulu, talibun ataupun talibatun. Talibatun ataupun muallimun ataupun muallimatun. Okey. Jadi ini kita mulakan dengan diri kita ataupun sebagai status seorang pelajar. Jadi talibah ataupun talibatun boleh digunakan pada semua peringkat asal dia masih pelajar. Kalau dia kisah sarjana menengah muda, ke PhD, tetap kalau dia masih pelajar, maka dia boleh dikatakan sebagai talibun bagi lelaki, talibatun bagi perempuan. Ustaz, kita ada satu slide lagi sebelum kita kesuntukan masa. Jadi kesimpulan Ustaz, silakan. Okey. Kita pergi kepada ulang kaji. Okey. Terus Cuba. Tak perlu terjemah. Man anta? Ana talibatun. Bukan, saya anggap lelaki. Untuk lelaki. Oh, kalau lelaki. Cuba kalau saya anggap lelaki. Lelaki. Ana talibun. Okay. Hal anta talibun? Na'am, ana talibun. Ana talibun. Hal anta muallimun? La, ana talibun. Talibun. Ini kalau lelaki. Kalau lelaki. Bayangkan aja. Okey. Ini kalau saya tanya, man anti? Man anti, kita tahu soalan itu kepada wanita. Okay. Jadi, ana talibatun. Talibatun. Hal anti talibatun? Na'am, ana talibatun. Yep. Hal anti muallimatun?
Kalau saya bukan guru, saya masih belajar. Okay. La ana talibatu. Ana talibatu. Yeay, lulus. Lulus, Isyam tepuk tangan. Baik. Okay. Silap satu je hari ini, tapi tak apa. Hari ini rekod tercalar. Rekod. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks belajar, silap dalam belajar itu adalah satu bonus value sebenarnya. Ya, dan kita bila kita boleh sebenarnya mengetahui dan ada sesuatu di situ. Baik, okay. Terima kasih Ustaz. Okay. Syukran jazilan. Okay. Selamat pagi, Malaysia.